Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku kedatangan satu barang, yaitu sepatu sneakers. Nih kalian lihat, bungkusnya seperti ini. Cukup simpel ya. Jadi gak pakai kardus, langsung barangnya. Tuh, dikirim atas nama Vale di Surabaya. Aku beli harganya cuma 35.000 dan ongkos kirim 7.000. Wow, murah banget nih. Di nomor teleponnya yang jual. Oke, jadi sistemnya COD ya. Bayar di rumah setelah barang datang. Jadi cukup murah. Oke, nice ya. 42.000 udah dapat sepatu. Kita lihat seperti apa barangnya. Langsung aja. Yuk kita unboxing. Ini dia, cutter ajaib. Bentar, ini aku buka. Nah, ini dia. Yuk kita tarik. Ini aku beli ukuran yang 43. Gede banget ya. Sip. Oke, nice. Warnanya ini loh, aku suka. Ini adalah warna favoritku. Makanya aku langsung beli. Udah harganya murah, bermerek, dan berkualitas. Kapan lagi coba? Apalagi warnanya susah didapat. Langsung deh aku beli. Ini buang aja ya. Oke. Seperti ini penampakannya. Masih segel. Tuh, masih plastikan. Dilihat dari luar udah bagus ya. Padahal belum dibuka loh ini. Tuh, kalian lihat. Wow, keren. Ada mereknya, Converse All Star. Udah gitu, ini apa ya? Kayak di bordil gitu. Jadi awet. Oke, langsung aja kita buka. Masih segel. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah doa dari unboxing. Agar barang yang kita terima menjadi awet dan berguna. Yap. Oke, udah terbuka. Langsung aja kita ambil satu. Wow. Amazing ya ampun. Keren loh. Wih, kayak gini halus. Kuat. Berkualitas nih. Ini jahitannya juga rapi. Tuh kan. Udah gitu ada ini warna-warna baja di sekeliling lubang tali sepatu. Terus ini nih logonya Converse. Keren banget ya. Di bordil. Terus bawahnya di strip hitam kayak gitu. Ini dia. Keren nih. Wow. Super fantastic. Dari samping bisa dilihat kayak gini. Dari depan. Terus atasnya tuh kalian lihat. Untung ya tali sepatunya hitam, jadi bagus, nggak mudah kotor. Ini dari samping kelihatan mereknya. Terus dari bawah. Oke, nice. Sip, kita balik. Tuh, gimana menurut kalian? Murah banget kan? Harga sepatunya sendiri cuma 35.000. Dengan ongkos kirim 7.000. Wow. Mantap ya. Kayak gini loh. Bener-bener bermerek. Yuk kita lepas. Aku akan pasang tali sepatunya nanti aja ya. Yang jelas kita lihat fisiknya dulu. Oke. Bentar aku lepas. Nah, seperti ini. Ini ada logonya, Converse. Ini modelnya kayak apa ya? Ditempelin. Empuk banget ya ampun. Dalamnya ya ampun abu-abu. Suka banget aku. Serius. Jadi dalamnya juga abu-abu seperti luarnya. Terus bawahnya apa ini? Kertas. Oke, itu bonusnya ya. Ini kalian lihat. Sport, the best quality. Halus, empuk. Mantep. Coba tak keluarin lagi, ada kertas. Oke, kita buang. Nah, seperti ini loh. Dalamnya sana hitam. Jadi gak mudah kotor ya kan? Karena aku benci banget warna putih. Oke, nice. Jadi seperti ini guys. Ini adalah sepatu Converse. Bermerek, mahal. Tapi harganya murah banget. Udah gitu modalnya bagus. Warnanya keren. Kapan lagi coba? Tuh, kuat ya. Bahannya itu loh, berkualitas. Gak nyangka aku. Dengan uang 35.000, kita bisa dapat seperti ini. Coba kita lihat satunya.
Nah, ini dia. Converse All Star. Ini adalah merek yang dipakai para bintang alias para musisi dunia seperti Kurt Cobain ataupun para anak punk seperti itu, atau anak skater juga banyak. Tuh, halus banget. Banyak kanvas ya. Jadi kain seperti itu. Tuh, jahitannya, wow, rapi loh. Ini empuk juga, dikasih busa. Bener-bener apa ya? Kualitasnya itu loh dijaga. Jadi gak cuman asal bikin. Salut aku. Bayangin coba. Uang 35.000 loh dapat kayak gini. Wow. Ini orang sombong pasti gak mau beli deh. Karena dia anti barang murah, oke? Jadi sepatu ini adalah sepatu yang diminati oleh orang yang gak sombong seperti itu. Nih, seperti kalian lihat dari samping. Keren banget ya. Dari bawah. Ukuran 43. Yep. Sebenarnya aku pakai 42, 43 gak apa-apa sih. 44 juga gak apa-apa. Yang penting ya itu tadi, warnanya favoritku. Oh ya, tadinya aku mau beli Adidas, tapi berhubung cuman ukuran 39, akhirnya aku beralih ke Converse. Didapat lagi kertas. Nah, dalamnya seperti ini. Ya, seperti yang tadi ya, hitam. Tuh, kalian lihat. Jadi gak udah kotor. Oke, sekelilingnya abu-abu. Oh, halus, ya kan? Bener-bener apa ya, jahitannya itu loh, keren. Tuh. Wow, kayak gini kalau dipakai. Tuh, seperti ini guys. Bisa dipakai dengan kaos kaki, bisa enggak, terserah. Tapi yang jelas sepatunya sendiri kayak gini. Keren. Bener-bener apa ya? Bikin mata itu seger gitu loh, lihatnya, ya kan? Tuh, kayak gini loh, mantap. Kita lepas dulu, ntar aku pasang. Yang jelas merek Converse adalah merek yang bisa dibilang sporty, yang sering dipakai musisi dunia, skater, dan anak-anak punk seperti itu. Edo Netral juga pakai. Oke, nice. Ini adalah sepasang sepatu Converse yang harganya asli mahal, tapi berhubung aku yang beli, makanya diberi diskon. Tuh talinya. Ini ukuran 1 meteran. Tuh seperti ini guys. Modelnya gepeng ya, mie ayam Jakarta. Oke, nice. Habis ini aku akan pasang. Ini tali yang kedua, gepeng juga. Jadi bagus. Udah gitu halus. Yep. Ukurannya 1 meter juga. Sip. Ya udah, kita langsung ke video selanjutnya. Ntar aku pasang talinya kayak gimana. Oke? Okay? Thanks for watching. Stay tuned for more, oke? Okay? This is it. Ini adalah sepatu mewah dan bergaya ala anak muda. Dan stiker impian. Tapi harganya maut. Wow. Cuma 35.000. Nah, seperti ini. Aku akan tunjukkan. Ini belum aku pasang talinya. Aku akan memperlihatkan kondisinya sebelum ada talinya. Jadi habis ini aku akan beri tali. Kira-kira seperti apa ya? Ntar aku foto dulu ya. Cekrek. Bagus banget nih. Sumpah. Gak sabar pengen make. Nah, ini dia. Udah aku pasang tali. Oke, bagus ya. Tih, kalian lihat? Wow, super fantastik. Kayak gini loh. Gak nyangka. Seperti sepatu mahal. Seperti harganya itu kayak 600-an gitu. Wow. Gila. Padahal harganya cuma puluhan ribu. Dengan kualitas yang sempurna. Yap, seperti ini. Ini adalah sepatu Converse yang diproduksi tahun 2020 dan adalah model terbaru sneakers impian bagi para pecinta sneakersnya. Dari atas seperti ini, aku pasang tali yang model simple. Jadi siapapun bisa memasang seperti ini. Yang jelas gak usah ribet-ribet masang tali. Yang penting ini loh, bahannya berkualitas. Tuh, keren banget kan? Wow. Dari samping aja udah kelihatan loh. Converse All Star. Sip. Kalau dilihat dari bahannya, ini adalah bahan yang awet. Jadi bermutu seperti itu. Meskipun harga murah, tapi gak ngurangi mutunya. Oke.
See you again. Nah, sekarang aku bungkus. Aku punya plastik, di mana aku dulu beli helm, dan ini adalah plastik kacanya. Terus aku pakai bungkus sepatunya, seperti ini guys. Gimana menurut kalian? Udah bagus ya? Tuh, udah kayak barang mewah, pakai dibungkus segala. Keren nih. Jadi semua itu hanyalah persepsi. Harga murah, mahal, itu hanya ada di otak kalian. Yang jelas kalian orang sombong atau enggak, itu sih bedanya. Oke, dari samping seperti ini. Cukup bagus ya. Ntar aku foto dulu. Cekrek. Sekarang aku punya kardus. Nih seperti kalian lihat, Under Armour. Di dalam kardusnya sepatu mahal. Dan sekarang sepatu Converse aku letakkan di sini. Tuh, gimana? Bagus ya. Mantep nih, serius. Keren banget, cocok. Sekarang bisa disimpan ataupun dikirim secara online. Mantep juga nih. Take a body, 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 take a body